Shalom sidang jemaat Tuhan. Bulan Juni ini kita akan membahas tentang The Rise, yaitu adalah bangkit. Dan subtema kita mengenai menerima kesembuhan. So, minggu ini kita akan membahas tuh mengenai menerima kesembuhan. Seperti apa sih caranya menerima kesembuhan? So, pasti pada penasaran dong. Makanya ikuti terus ibadah kita ya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan beribadah, menikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber kesembuhan bagi kita. Haleluya. Kita lebih lagi Bapak Ibu, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebab di hadirat-Nya ada kesembuhan, di hadirat-Nya ada sukacita senantiasa. Haleluya.
Tuhan. Melihat Senyum.
Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya ramai syakayanamu. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, walaupun masih melalui ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah tangga kami dan di setiap hati kami. Bila hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami dengan baik, kami mau beribadah kepada Engkau, kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Semua sidang jemaat yang saya kasihi dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk memberkati kita semua. Ya, walaupun kita masih tetap ibadah online, tapi kami percaya saudara-saudari ya dimanapun yang saat ini mengikuti ibadah online ini atau yang melihat YouTube ini, Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Mari kita mau mendengar apa yang Tuhan inginkan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ya, tema bulan ini yaitu bulan Juni yaitu tentang bangkit. Jadi bulan sebelumnya yaitu dengan tema sepanjang bulan Mei yaitu tentang kejatuhan. Ya, namanya manusia itu bisa jatuh di dalam berbagai dosa. Maka orang yang jatuh, nggak mungkin kita terus
tergeretak, tapi kita mau bangkit untuk bulan ini. Dan menjadi subtema hari ini untuk tema yang diberikan kepada saya adalah menerima kesembuhan. Saya percaya semua orang ingin hidup sehat. Semua orang ingin kalau sakit itu disembuhkan. Kita nggak mau ya kalau kita sakit, kita penyakit kita itu tidak bisa disembuhkan. Jadi oleh sebab itu hari ini ya tema yang diberikan kepada saya itu menerima kesembuhan. Banyak orang yang sudah berusaha berobat ya, berdoa, tapi kesembuhan tidak pernah datang. Hari ini ya kita akan coba membahas bagaimana kita bisa menerima kesembuhan itu. Jadi kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya, firman Tuhan katakan penyakit kita yang ditanggungnya. Ya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita sering mendoakan orang, ya kita selalu katakan, ya bilur-bilur Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Karena dia sudah menderita untuk kita, disiksa, dianiaya, dipukuli, ya dengan tubuh yang penuh dengan bekas pukulan itu, ada tuh bilur-bilurnya itu, luka-lukanya itulah yang akan menyembuhkan kita. Maka di saat orang mengalami yang namanya sakit penyakit, biasa kita itu menjadi sangat khawatir, ya takut, ya bagaimana kalau sakit saya itu nggak disembuhkan? Jadi ada saat tertentu, ya rasa khawatir itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Ya rasa khawatir dalam diri itu bisa sering barang akan membuat kita ada rasa mawas diri, ya. Khawatir kalau kita, bagi anak-anak sekolah, kalau kita khawatir tidak naik kelas, takut tidak akan naik kelas, maka kita akan menjadi orang yang rajin belajar. Kita khawatir akan masa depan kita. Maka orang yang khawatir akan masa depan itu menjadi rajin bekerja, ya dia sungguh-sungguh bekerja mencari uang, supaya nanti di hidup kehidupan yang di depannya itu tidak dia tidak mengalami kesusahan. Kalau kita khawatir akan kehilangan, ya, maka kita juga bisa menghargai orang dan sebagainya. Tetapi saudara, bapak ibu semua, tetapi kekhawatiran itu bisa menjadi buruk dan merusak kehidupan manakala itu terjadi berlebihan. Bukan cuma khawatir, tetapi sudah menjadi ketakutan. Ya, kekhawatiran kita itu menjurus kepada ketakutan. Kita takut gagal, ya, jadinya kita tidak pernah mencoba. Ya, orang yang selalu, wah, saya pasti akan gagal. Saya kan pasti tidak akan berhasil. Maka semua yang ada di depan mereka itu, mereka tidak pernah mau mencoba. Ya, kita takut kekurangan. Banyak orang takut kekurangan. Jadi hidupnya menjadi pelit. Dia tidak berani memberi. Tidak berani menolong orang. Ada orang yang khawatir takut celaka. Maka dia tidak berani keluar rumah, tidak mau kemana-mana. Ada orang yang takut akan masa depan, ya, sehingga dia merasa sulit untuk hidup di dunia ini, akhirnya mengambil cara untuk bunuh diri dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya di depan Tuhan, bagaimana Tuhan memandang suatu penyakit? Tuhan memandang suatu penyakit yang pertama adalah akibat dosa. Kita coba lihat di
Mazmur 107 ayat 17. Demikian firman Tuhan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, jadi dengan jelas di sini, jadi di depan Tuhan ada orang yang sakit itu akibat karena dosa. Jadi mereka itu sangat tersiksa oleh kesalahan mereka. Mereka merasa takut dikejar-kejar, mereka akan takut hukuman daripada Allah. Yang kedua, bagaimana Tuhan memandang suatu penyakit akibat tawanan daripada iblis. Ya, jadi kita kadang-kadang sakit, kita nggak tahu kenapa saya bisa sakit. Kok orang-orang lah bisa sehat. Kok saya sakit melulu, sakit ini sembuh, nanti sakit lagi. Ya, jadi tidak ada habis-habisnya. Ya, jadi kisah para rasul 10 ayat 38, di sana dikatakan demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi ada orang-orang yang terus dikuasai oleh kuasa iblis itu yang menyebabkan mereka tuh sering terikat dengan sakit penyakit. Yang ketiga, itu akibat dari ketidaktaatan manusia. Bagaimana kita melihat firman Tuhan katakan di Ulangan, ya, Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya, dan kita akan dan ada 2 ayat 21, 22. Ya, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Selanjutnya di ayat 21, di sana dikatakan, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ya, bagaimana saat ini kita juga mengalami namanya pandemi dengan adanya virus corona. Ya, begitu banyak orang yang meninggal akibat dari virus ini, ya, makin dari hari ke hari makin bertambah. Ya, di ayat 22 di sana dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepiaru, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum, dan semua itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Jadi kita jadi tahu akibat dari ketidaktaatan itu ada suatu kutuk yang ada di dalam diri kita. Kita hari ini kita melihat, ya, sebenarnya Tuhan tuh mau kita itu semua menerima kesembuhan, ya. Tetapi kenyataan di dalam hidup kita, kita ini sering mengalami yang namanya sakit. Penyakit itu datang silih berganti. Ya, Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuh, kita tahu, ya, pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi firman Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus mau kita semua umatnya itu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, malah diberkati. Ya. Dan di 3 Yohanes 1 ayat 2 di sana dikatakan, ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, menurut survei, orang-orang yang mengalami sakit itu 70% itu diakibatkan stres atau sakit karena faktor kejiwaan. Jadi di sini, ya, Yohanes menulis dia mau kita semua baik-baik sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tetapi di sana dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik. Berarti banyak persoalan di dalam kehidupan jiwa kita secara rohani. Ya, ada orang memang sakit, ya,
Di sana ya karena surveinya mengatakan 70% orang sakit karena mengalami stres, karena hidup di dalam ketakutan, ada faktor kejiwaan yang membuat mereka sakit. Jadi 30% itu benar-benar sakit fisik yang kita alami, ya itu memang ada penyakit-penyakit tertentu yang akan kita hadapi. Jadi faktor kejiwaan ini sangat membuat orang yang ada istilahnya paranoid ya di dalam kehidupan. Jadi takut sakit, karena ada sakit ini bisa juga disebabkan karena trauma, karena pernah dianiaya, karena pernah mengalami ya bagaimana ya dia mengalami luka batin yang luar biasa ya. Banyak orang sakit karena adanya luka batin yang kita alami, ada trauma yang kita alami. Maka luka batin itu bisa kita menyebabkan kita benci kepada orang tua karena dulu kita menganggap orang tua itu enggak baik sama kita, ya sering memukul kita, sering menekan kita. Ada juga ada yang benci kepada suami, ada yang benci kepada istri, benci kepada saudara, bahkan ada orang tua yang benci kepada anaknya. Ya. Ada yang benci sama bosnya karena perlakuan bosnya selama dia kerja itu enggak baik dia, ada juga yang benci kepada teman dan sebagainya. Banyak orang yang terikat dengan adanya dendam, kepahitan. Ya, orang yang punya dendam dan kepahitan, di dalam sakitnya ini dia tidak sadar bahwa jiwanya sudah sakit yang menyebabkan dia berusaha untuk membalas. Kalau ada kesempatan dia akan membalas. Banyak juga ya umat Tuhan yang mengalami kekecewaan. Itu membuat mereka luka batin. Ya mereka kecewa dengan gereja, mereka kecewa dengan hamba Tuhan, mereka kecewa dengan sesama umat, mereka juga kecewa dengan pelayan-pelayan Tuhan ya dan sebagainya, bisa menjadi faktor kebencian. Sehingga akibat dari sakit ini, yang luka batin ini, menyebabkan banyak orang menjadi marah ya, mereka kecewa dan karena kecewaan itu mengakibatkan mereka tinggalkan pelayanan. Ya, mereka menjadi seteru dengan sesamanya, dengan sesama orang yang melayani. Bahkan dikatakan bisa murtad karena merasa tidak ada yang membelanya. Dia sudah merasa benar, tapi dia dikecewakan. Jadi kadang-kadang kebencian, dendam, kekecewaan sangat berdampak buruk bagi kepribadian seseorang. Jadi hari ini kalau kita masih melakukan pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, tapi kalau hati kita, rohani kita, kejiwaan kita sakit, maka kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sukacita, dengan damai, tetapi dengan beban yang sangat terpaksa. Ya, kita di dalam hati kita tidak suka, ya tapi kita paksakan untuk pelayanan. Saya rasa pelayanan ini tidak menyukakan hati Tuhan. Itulah yang sering dialami oleh banyak orang di dalam kehidupan. Maka Yohanes mendoakan kita, ya supaya jiwa kita itu baik-baik saja. Dan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saat kita mengalami sakit, ya, yang kalau kita sakit fisik, misalnya orang sekarang kena virus corona, ya, itu yang kita sering menjadi suatu ketakutan yang kita takuti. Ya, kalau orang menderita satu sakit penyakit, misalnya dia lagi cek ke dokter, diadakan check up atau ada ronsen atau ada CT scan, ada macam-macam, ya endoskopi dan sebagainya macam. Jadi kadang-kadang kita menjadi takut, khawatir. Ya saat kita menghadap dokter, ya saat ada hasil keluar, kita takut akan vonis dari dokter. Ya bagaimana dengan penyakit kita? Ya kadang-kadang vonis dari dokter itu sangat luar biasa, yang menyebabkan kadang-kadang orang tidak bisa terima. Ya mungkin vonis ke dokter katakan, wah penyakit Anda sudah tidak bisa disembuhkan. Ya waktu Anda mungkin tinggal setengah tahun atau 3 bulan lagi. Ya bagaimana reaksi kita saat mendengar vonis dari dokter yang begitu luar biasa?
ya, banyak orang yang bereaksi. Ya, dengan cara menangis, marah, kadang-kadang kecewa, punya banyak duit. Ya, tapi tidak bisa disembuhkan. Bahkan dokter sudah vonis tinggal setengah tahun atau 3 bulan. Yang membuat kita tuh tidak bisa menerima kenyataan ini. Ya, itu akan memperberat, ya, jiwa kita mulai merasakan tertekan. Kita mau komplain kemana? Kita mau komplain Tuhan. Kita sudah menaikkan banyak doa. Permohonan kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita. Seolah-olah Tuhan tutup telinganya. Dan hasilnya vonis dari dokter bahwa kita hanya tinggal setengah tahun atau 3 bulan lagi. Jadi berbagai macam respon orang saat sakit penyakit tadi tidak disembuhkan Ya, makan ada respon orang marah kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sih? Ya, saya sudah melayani. Saya sudah memberi, saya ikut membangun, saya bayar persepuluhan untuk gereja. Kita marah kepada Tuhan. Kita tuntut Tuhan. Kita malah bahkan ambil tindakan untuk tinggalkan Tuhan. Ya, tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Kita cari jalan alternatif. Karena Tuhan sudah kelihatan tidak sanggup untuk menolong kita. Itulah bermakai macam respon. Hari ini kita mau melihat, ya, satu tokoh, yaitu seorang raja, ya, di dalam Alkitab, yaitu Raja Hizkia. Ya. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6, ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, di sana dikatakan. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bagaimana perasaan Hizkia? Ya, orang sudah sakit, ya, hampir mati di sana dikatakan. Kucuk-kucuk datanglah, ya, Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi kalau kita yang sedang sakit berat dan hampir mati, ada hamba Tuhan yang datang, ya, beritahu kepada kita bahwa cepat kita berikan pesan terakhir kepada keluarga, mungkin depositonya, mungkin surat tanahnya atau rumahnya, sertifikatnya ada di mana, kita harus kasih pesan terakhir kepada keluarga kita, ya, hamba Tuhan itu katakan engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bagaimana reaksi kita? Mungkin kita akan marah kepada hamba Tuhan itu, bukan datang mendoakan supaya kita sembuh, tapi menyampaikan firman pesan Tuhan bahwa kita sudah akan pasti mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, mungkin kita kalau ada yang emosi mungkin bisa lempar, ya, sesuatu kepada hamba Tuhan yang menyampaikan hal ini. Tapi kita melihat bagaimana reaksi dari Hizkia. Ya, di ayat 20 di sana dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, tindakan dari Hizkia apa? Dia tidak marah kepada Yesaya, tetapi dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Ya, luar biasa. Di sana dikatakan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, dia berkata dengan lembut, tidak dengan emosi, tidak dengan amarah. Dia katakan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, akhirnya dia menangis. Bagaimana reaksi dari Tuhan? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari perataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, Yesaya baru mau jalan, pamit minta pulang.
Ya, datang firman Tuhan. Nah, Tuhan katakan, baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, luar biasa. Dan ada bonusnya lagi. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, kalau kita melihat kenapa Hizkia bisa berdoa berdemikian saat dia divonis, ya, disuruh sudah menyampaikan pesan terakhir dan dia akan mati. Kalau kita melihat dia tidak salah dia berdoa begini. Karena apa? Dia sudah hidup benar, tapi dia tidak dengan amarah, kecewa, ya, bahkan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita melihat saat dia permulaan dia menjadi raja, ya, di 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 5. Kita akan coba membaca firman Tuhan, apa yang Hizkia lakukan. Tapi dia membuat dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Ya, firman Tuhan katakan, ia melakukan saat ayahnya meninggal, ya, itu Raja Ahaz, ya. Jadi dia yang Hizkia yang naik tahta, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Ya, bagaimana dia tidak mencontoh, ya, ayahnya, si Raja Ahaz itu. Raja Ahaz ini yang mengambil suatu tindakan, dia percaya dengan mempersembahkan anak-anaknya untuk yang bukan Tuhan. Bahkan dia menutup pintu bait Allah supaya orang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan semua korban-korban yang dipersembahan, korban curahan dan korban bakaran ditiadakan. Bahkan dia membuat suatu mezbah, ya, yang dia contoh dari Damsik, yaitu musuh yang dikalahkan. Dia bikin suatu mezbah, minta imam, ya, untuk membuat persis seperti itu, dan dia taruh di depan bait Allah. Dia membawa korban bakaran, korban curahan, korban untuk mendamaikan, ya, untuk dia dirinya sendiri, untuk umatnya. Suatu kejahatan di mata Tuhan. Tapi Hizkia sudah melakukan yang benar. Dia tidak mencontoh orang tuanya. Dia melakukan. Maka di saat dia sakit, dia mendapatkan pesan dari Yesaya. Maka dia berdoa. Ah, Tuhan. Ya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Maka dengan setia dan tulus hati bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, akhirnya dia menangis. Ya, seharusnya kita, kalau kita sebagai Tuhan, mungkin kita, ya, ini orang benar. Seharusnya dia diberi umur yang panjang. Seharusnya dia berhak loh, ya, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di saat dia tidak sombong, dia dengan rendah hati, ya, dia tidak menuntut. Akhirnya Tuhan sembuhkan penyakitnya. Dan dikasih bonus, ya, 15 tahun lagi.
Jadi kadang-kadang orang kadang lupa juga. Ya, kalau kita baca di Dua Tawari, ya, memang kadang-kadang manusia, Hizkia juga setelah dia disembuhkan, ya, saat dia sakit, karena dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan suatu tanda ajaib kepada dia. Tetapi Dua Tawari 32 ayat 24 sampai 26 itu mencatat, ya, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya, karena ia menjadi angku sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar dan akan keangkuannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi orang yang sudah pernah mengalami mukjizat, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, ya, tanda-tanda heran Tuhan, kadang-kadang membuat kita itu lupa diri, kita menjadi angku, kita menjadi sombong. Ya, saat ditegur Tuhan, dia berbalik. Ya, Tuhan tidak timpakan murkanya pada zaman dia. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita sadar kadang-kadang kita menjadi sombong. Dan di Alkitab juga mencatat, ya, saat waktu Yesus disalib, di kiri kanannya ada penjahat. Ya, satu mencemooh Tuhan, satu yang membela Tuhan. Dan dia tahu dia sebagai manusia berdosa, dia merasa tidak layak. Di Lukas 23:42 dia catat di sana, ya. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ya, seharusnya kita sebagai manusia berdosa, kita manusia yang tidak layak. Seharusnya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus berkata, ya, seperti penjahat ini juga, seperti Hizkia. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ingat, Tuhan selalu ingat, Tuhan tidak pernah lupa akan diri kita. Yang pertama apa? Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, apapun sakit penyakitmu, apapun luka batinmu, ya, kejiwaanmu yang terganggu, jangan menunda lagi. Di saat kita membawa luka batin kita untuk melayani Tuhan yang tidak dikenan oleh Tuhan, mari kita bereskan hari ini. Dan terimalah kesembuhan. Tuhan mau kita sembuh. Yang pertama yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat 30 di sana dikatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini akan menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Apabila saat ini keadaan kita dalam sakit penyakit yang sulit, ya, kita katakan untuk disembuhkan secara medis, kita dalam keadaan terdesak, luka batinmu sudah membuat engkau makin jauh daripada Tuhan, kita sudah didesak bahwa itu penyakit akan menimpa kita, maka oleh sebab itu kita harus kembalilah kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Bahkan Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi keregaan kepadamu. Tidak ada lagi sumber yang bisa kita harapkan. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu yang berbeban berat. Ya, luka batin, sakit karena rohani kita sakit, kejiwaan itu yang membuat kita itu berbeban berat, yang membuat kita selalu tidak sabar, membuat kita emosi, membuat kita marah, yang membuat tensi darah kita menjadi ada hipertensi dan segala macam yang mendera kita. Maka oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Bahwa semua kita serahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bahwa tidak ada satu orang pun yang secara di dunia ini yang sanggup untuk menolong kita. Ya, mungkin dokter tidak bisa menolong kita. Banyak kita hidup mengandalkan obat-obatan. Itu tidak bisa yang menyembuhkan kita. Ya, mungkin saudara saat ini yang pernah disakiti, dianiaya, yang mengalami trauma, menyimpan dendam, kepahitan, kecewa berat, dan datanglah kepada Tuhan.
Kita tidak bisa mengatasi luka batin kita dengan kekuatan kita sendiri. Percuma kita datang ke psikolog ya, atau psikiater atau konselor yang akhirnya kita akan dikasih obat macam-macam. Hari ini kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Karena dialah pencipta kita sendiri. Dia mencipta hati kita. Dia yang mencipta seluruh organ kita, pikiran kita. Dia adalah psikolog atau psikiater atau konselor yang sejati. Jadi Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menyembuhkan kita. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, tidak dengan hati yang penuh amarah, tidak menuntut, tahu diri, berserah penuh, ya, merasa tidak layak. Kita butuh minta belas kasihan daripada Tuhan. Jadi Tuhan tuh sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita hanya butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan yang sendiri yang sanggup mengubah semua vonis, semua keputusan yang datang kepada kita. Dan Tuhan juga sanggup kalau Tuhan mau. Apapun yang sudah Tuhan vonis, Tuhan akan cabut. Karena dialah pencipta kita. Dialah Tuhan kita yang maha kuasa. Mazmur 147 ayat 3 di sana katakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi hanya Tuhan yang sanggup. Jangan mengeraskan hati lagi. Kita harus datang kepada Tuhan. Alamilah kesembuhan, terimalah kesembuhan. Karena Dia akan membalut luka-luka kita. Yang kedua, kalau kita sudah mau datang kepada Tuhan, ya, yang kedua apa? Supaya kita bisa menerima kesembuhan itu dengan sempurna. Yang kedua adalah mengisi diri dengan firman Tuhan. Ya, jangan lagi ya, kita itu ditawan oleh si iblis. Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan banyak hoax, ya, dengan berita-berita yang menyesatkan. Banyak pengajaran-pengajaran yang membelokkan kita dari firman Tuhan, yang membuat kita tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Maka kita butuh mengisi diri dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itulah menjadi penuntun atau pelita bagi hidup kita. Sehingga kita tidak gampang, iman kita tidak gampang ya, melenceng atau kita menjadi murtad kepada Tuhan. Maka perlu setiap hari kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Maka di saat kita digoyahkan dengan bermacam-macam berita, kita tetap kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 28 di sana dikatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Ya, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, di saat kita merasa terpojok, terdesak, kita duka hati, ya kita minta Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Karena Dia adalah pencipta kita. Yang terakhir apa? Melepaskan pengampunan. Kenapa kita butuh melepaskan pengampunan? Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya. Dia sering melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Sehingga ada rasa trauma, rasa takut, ada rasa khawatir akan murka daripada Tuhan. Tetapi namanya manusia, kita sering masih melakukan, melawan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak senang, kita menjadi seterunya Tuhan. Hari ini, kalau kita mau dibebaskan menerima kesembuhan itu, lepaskan pengampunan kepada diri kita, bahwa kita tahu semua dosa-dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan Dia sudah membuang semua dosa kita ke turbin laut yang paling dalam. Sehingga kita dilayakkan. Janganlah terus menghakimi diri kita. Janganlah kita terus merasa kita berdosa. Merasa diri kita kotor. Ya, karena kita merasa Tuhan sudah jauh daripada kita. Hari ini Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita kalau kita mau mengampuni diri kita sendiri. Dan kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita.
Karena kita dulu manusia yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Ya, setiap manusia juga bisa melakukan kesalahan. Jangan terus memendam dendammu, kepahitanmu, orang-orang yang mengecewakan kamu. Lepaskan ke pengampunan, maka kita akan mengalami namanya kelegaan, mengalami namanya sukacita yang sudah hilang dari kita. Ya, kita tidak ada damai, kita tidak bisa tidur. Karena memikirkan orang-orang yang mengecewakan kita. Hari ini Tuhan mau menolong kita, menyembuhkan kita. Ya, kita akan lihat ayat firman Tuhan di Lukas 23 ayat 34a, di sana dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Yesus sendiri mengampuni, ya, waktu di atas kayu salib. Dia mengampuni orang yang menyiksa dia, menganiaya dia, memukul dia. Ya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sebagai manusia, kita yang sudah dilayakkan Tuhan, kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kadang-kadang orang melakukannya, dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia menyakiti kita, dia juga menyakiti hati Tuhan. Maka saat ini kita lepaskan pengampunan untuk diri kita dan ampuni semua orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka kita akan dibebaskan. Kita akan menerima kesembuhan yang sejati yang daripada Tuhan. Sehingga mata kita memandang seperti mata Tuhan yang memandang. Pikiran kita, ya, berpikir seperti Tuhan yang berpikir. Hati kita adalah hati seperti hati Tuhan yang mengasihi sesama kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan bangkit. Jadi jangan terus hidup di dalam duka. Kita jangan hidup di dalam kepahitan, jangan hidup di dalam dendam. Alamilah, ya, kesembuhan. Jadi kita lari kembali mimpi-mimpi kita, cita-cita kita yang pernah dicuri oleh si iblis sehingga kita menjadi tawanan daripada si iblis. Maka hari ini rayakan kemenangan, rayakan kesembuhanmu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Dan kita menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami seringkali Tuhan tidak sadar bahwa sakit penyakit yang kami derita, terkadang karena ada luka hati, luka batin, karena kejiwaan kami terganggu. Kami percaya Engkau mencipta kami. Di saat kami mengalami sakit fisik atau secara jasmani, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan sakit penyakit kami. Kalau ada dosa, kami percaya dosa kami sudah diampuni. Kami mau bereskan. Apabila kami tertawan oleh si iblis, kami percaya Engkau mempunyai kuasa melepaskan kami menjadi tawanan iblis. Di saat hidup kami, Tuhan, tidak taat kepada Engkau, biar hati ini kami mau bereskan, kami mau berbalik kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh ambil komitmen, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami hidup dilayakkan. Maka setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan, kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjamah kami. Sakit penyakit fisik kami akan menjadi sembuh. Sakit kejiwaan, sakit kerohanian kami, sakit luka batin kami juga kami menerima juga saat ini, Tuhan. Setiap pribadi kami mengalami namanya sukacita dan damai daripada Allah. Kami tidak mau lagi diperbudak. Kami tidak mau lagi ditawan oleh si iblis. Kami mau bangkit dan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah bertindak menjamah setiap pribadi-pribadi. Hari ini Tuhan, semua akan mengalami kesembuhan. Semua akan menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, umat Tuhan, tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah minggu pertama di bulan Juni ini, dan setiap awal bulan kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Hari ini, ya mungkin di rumah kita sudah kita siapkan anggur dan roti, ya mungkin bagi bapak, ibu, saudara-saudara yang tidak mempunyai roti dan anggur, ya bisa memakai teh atau minum apapun, ya atau roti apapun. Kalau nggak ada roti biasa, ya tidak ada hosti, juga bisa memakai roti tawar atau biskuit, ya. Yang penting kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh percaya. Ya, di saat kita minum perjamuan ini dan makan perjamuan ini, bahwa kita sungguh-sungguh dipersatukan dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Jadi sebelum kita makan perjamuan hari ini, saya akan bacakan ya firman Tuhan yang terambil ya sebagai acuhan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai ke ayat 27 ya. Di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi setiap kita, kalau kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan ya kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ada tugas dan tanggung jawab bagi kita. Di saat kita memakan dan meminum ya cawan ini, kita mau memberitakan tentang kematian Tuhan di atas kayu salib untuk semua dosa-dosa kita. Dia mengasihi setiap manusia ya dimanapun berada. Jadi kita harus meminum dengan cara yang layak ya, tidak main-main. Kita sungguh-sungguh percaya inilah tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita. Di mana tubuhnya yang sudah dianiaya, dipukuli, dan dicambuki, dan bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Karena dia tertikam oleh karena kesalahan kita, oleh dosa kita. Maka hari ini kita sungguh-sungguh, ya, hati yang sungguh-sungguh merasa layak, dan kita akan memperoleh kesembuhan, dan kita akan menerima kesembuhan. Malah kita perlu, ya, datang kepada Tuhan, bersatu dengan tubuh Tuhan, dan minta pengampunan. Dan kita percaya, saat kita memakan dan minum, ya, darah Tuhan itu menguduskan diri kita. Baik kita berdoa, ya, dengan adanya semua roti dan anggur yang ada di depan kita, kita berdoa sebentar, minta Tuhan urapi, ya, kepala keluarga boleh mendoakan kita semua, mengajak anak-anak kita, anak cucu kita untuk berdoa kepada roti dan anggur ini. Biar Tuhan urapi, biar kuasanya datang di dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan Tuhan anggur dan roti ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan urapi, Tuhan jamah. Dan kuasanya ada di dalam roti dan anggur yang akan kami makan. Kami akan bersatu dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan, di mana darah Tuhan memberikan darah Tuhan sudah menyucikan segala dosa kami dan mematahkan semua kutuk-kutuk yang ada di dalam diri kami. Dan kami percaya kami akan bersatu dengan tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan, yang sudah dicambuki, dianiaya, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam perjamuan suci ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini melebih di atas kepala kita untuk menghormati. Demikian bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya yang ada di tangan kita adalah tubuh Tuhan yang sudah dikorbankan bagi kita. Dan ada kuasa di dalam tubuh Tuhan. Kalau kita percaya,
mari kita makan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua percaya bahwa yang ada di tangan kita adalah darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita. Di mana punya kuasa menghapus segala dosa kita dan mematahkan segala kutuk yang ada di dalam diri kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua percaya ada darah Tuhan yang penuh kuasa ini, mari kita mau minum bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah ada minyak urapan, kalau enggak ada ya minyak apapun ya bisa menjadi minyak urapan. Kita mengurapi semua anggota keluarga kita. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan selalu menyertai seluruh anggota keluarga kita hidup di dalam kesehatan, penyertaan Tuhan, dan berberkat-berkat selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Semua sakit penyakit dienyakan daripada diri kita. Mari kita doakan minyak yang ada. Kalau tidak ada minyak, minyak sayur pun bisa kita pakai. Mari kita berdoa minta Tuhan urapi. Bapa, yang ada di tangan kami adalah minyak biasa. Kami percaya, kami minta Tuhan saat ini mengurapi menjadi minyak urapan. Bila minyak urapan ini mempunyai kuasa di saat kami menumpang tangan, mengoleskan pada setiap anggota keluarga kami, kami percaya Tuhan memakai tangan kami untuk mengurapi mereka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ada proteksi dari Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam dengan kesehatan yang prima, dijauhkan dari segala penyakit, dan ada perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita akan menaikkan permohonan doa-doa syafaat kita pada hari ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur untuk segala kasih karunia, kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami bersatu hati bersama jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, menaikkan doa kami bagi bangsa negara kami Indonesia. Bapa, kami ada di negara ini, kami berdoa memohon belas kasih-Mu untuk negara kami Indonesia, pemerintahan kami yang ada, agar hati para pemimpin di bangsa ini dipenuhi hati mereka dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu bekerja di antara para pemimpin bangsa kami, sehingga benar-benar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini, kebijakan yang mendatangkan sejahtera bagi negara, bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melawat melanda seluruh Indonesia. Bapa di dalam surga, kami melihat juga banyak kejahatan yang terjadi di negara kami ini. Tuhan tolong supaya ada pertobatan jiwa-jiwa di negara kami Indonesia ini di dalam nama Yesus. Kami tidak mau mereka terhilang ya Tuhan, tetapi biarlah orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya menjadi terang, menjadi berkat, memberitakan kabar baik bagi mereka yang terhilang, sehingga mereka memperoleh keselamatan yang kekal. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, kiranya kasih dan kemurahan-Mu melawat setiap gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah, di pelosok-pelosok Nusantara. Beri mereka terus kekuatan, roh yang menyala-nyala untuk terus mengembalakan jemaat yang Tuhan.
Tuhan percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun hamba-hamba Tuhan ini menghadapi banyak tantangan hari-hari ini, tapi kami percaya kekuatan Roh-Mu akan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk gereja GBAP yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan, agar gereja Tuhan ini terus menjadi gereja yang menyuarakan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk Bapak Hendroto selaku ketua sinode, Engkau memberkati beliau dengan hikmat kasih karunia Tuhan. Baik Ibu Mary sebagai pendiri GBAP, Tuhan juga memberkati beliau dengan kasih karunia, pengurapan, kekuatan umur panjang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja GBAP Robinson yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan, kami rindu gereja ini semakin hari semakin meningkat di dalam kesungguhan kepada Tuhan. Jemaat yang ada yang mungkin saat ini kami belum bisa ibadah tatap muka, tapi kami percaya lewat ibadah online ini, biarlah lawatan Allah masuk mengalir dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah untuk pekerjaan usaha jemaat-Mu GBAP Robinson dan juga GBAP yang lain, untuk usaha yang mereka kerjakan hari-hari ini. Pekerjaan mereka mungkin menghadapi tantangan kesulitan, beri hikmat bagi jemaat-Mu sehingga setiap usaha yang mereka kerjakan senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang tidak berdaya, mengalami kelemahan di dalam ekonomi mereka, menghadapi persoalan di dalam rumah tangga antara suami, istri, anak-anak dan semua keluarga. Ada persoalan, Tuhan tolong mereka. Mereka yang sakit, tidak berdaya oleh karena tubuh mereka lemah, tetapi biar roh mereka tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasih-Mu, kiranya oleh kuasa bilur-Mu mengalir kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu terus bekerja sampai hari ini, akan melawat bangsa kami, melawat gereja Tuhan, melawat hamba-hamba Tuhan, melawat jemaat Tuhan, melawat seluruh keluarga besar kami. Lebih dari itu, kami rindu semakin hari kami terus bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, roh kami semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa-doa yang kami mohonkan kepada-Mu. Kami percaya Bapa yang baik mendengar, menjawab tepat pada waktunya kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya firman Tuhan tadi sangat berkuasa bagi kita, amin. Dia dapat menyembuhkan kita, dapat membangkitkan kita, amin. Nah, saya percaya kalau firman Tuhan itu dipercayai dengan iman kita dan juga kita lakukan, itu dapat berbuah banyak dan juga berdampak bagi semua orang. So, terus kita ikutin ibadah online service ya. Jangan sampai kelewatan untuk minggu-minggu berikutnya. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. So, bagi yang mau memberikan persembahan bisa scan barcode berikut ini dan juga rekening di bawah ini. Kita telah sampai di ujung ibadah kita. So, buat teman-teman dan buat sinan jemaat Tuhan, jangan sampai lelah, terus kita tetap bangkit dan berjalan di dalam Tuhan. So, minggu demi minggu depan kita tetap akan melakukan ibadah kita. So, tetap setia dan terima kasih juga untuk yang terus tetap melakukan ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya setiap ibadah kita tidak pernah sia-sia. Doa persembahan dan doa penutup akan disampaikan oleh hambanya. Ya, sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kita akan berdoa sebentar untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih kami diizinkan untuk mengikuti ibadah online ini dengan kesehatan. Mungkin ada sebagian yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tahu Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir di setiap rumah tangga dan memberkati kami semua. Kami percaya di saat Tuhan kami mau datang berbalik kepada Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dan kami Tuhan mau mengisi setiap hari kami dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah makanan bagi kami. Biarlah kami juga mengayar,
Belajar untuk mengampuni diri kami dan mengampuni orang lain. Kami percaya Tuhan kami sudah menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Allah sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh datang berbalik kepada Tuhan, di saat kita terdesak oleh semua sakit penyakit yang kami derita, beban-beban luka batin yang kami derita, kami merasa tidak ada pengharapan. Tetapi di saat kami sungguh-sungguh datang berbalik kepada Engkau, mengakui segala dosa kepada kami, dan kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni dan kami akan menerima kesembuhan. Maka Tuhan akan memberkati kedua tanganmu sehingga apapun yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan akan selalu menjaga keluar masukmu. Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan juga akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan juga akan memberkati semua usaha pekerjaan kita. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang percaya, kita sama-sama katakan, amin.